السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من ولا أما بعد برا حبائب برا علماء سيه هرمتي الحبيب عبد الرحمن بن شيخ العطاس Habib Umar bin Abdul Rahman bin Ahmad Segaf Segenap Putra Putri Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf utamanya Akhifullah Fillah Walillah Habib Ahmad Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lebih ajmal, akmal, afdal, ajal daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih hebat daripada Nabi. Manusia itu yang dinilai itu bukan fisiknya, walaupun itu fisik juga diperhitungkan. Tapi yang dinilai itu adalah akhlaknya akhlak Nabi ini nggak bisa diceritakan, saudara, kehebatannya. Karena itu ketika Zaidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, akhlaknya Nabi ini gimana sih? Udah mentok. Maka beliau menjawab, karena khuluguhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Artinya begini saudara, ada khuluk, ada takhluk. Ada orang itu berakhlakan. Itu berarti menjadikan dirinya tadi itu mengikuti. Tapi kalau sudah menjadi khuluk, itu sudah menjadi tabiatnya. Karena itu ketika ditanya, Mata ya sidgu fil insan, Mata Kapan sih kebenaran itu pada manusia terjadi kapan? Idayaku nuhulugan lah Kapan kebenaran itu menjadi satu wataknya dia, bukan dia tadi itu melakukan dengan memaksakan diri. Nabi ini bukan karena akhlaknya dengan memaksakan diri ingin gitu Al-Quran memang sudah watak beliau akhlaknya seperti Al-Quran sallallahu alaihi wasallam karena itu nggak ada yang lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah pujian yang tertinggi adapun selain Nabi akhlaknya tadi itu karena mengikuti Nabi Selain Nabi, kita ini bisa dikatakan akhlaknya bagus kalau ngikuti Nabi. Kalau Nabi sudah akhlaknya Al-Qur'ani. Kalau kita nggak bisa punya akhlak yang bagus kecuali karena ngikuti Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Contoh nih, kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa Saudara di dalam peperangan Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai gigi beliau pecah terkena panah dan berdarah-darah Nabi selalu mengusap darah beliau karena khawatir darah itu jatuh ada di bumi, bumi akan marah saudara. Para sahabat datang kepada Nabi, habis kesabaran mereka. Sambil menyatakan, Ya Rasulullah, alaihim. doakan mereka supaya dibinasakan oleh Allah. Musuh-musuh itu supaya dihancurkan oleh Allah. Ini musuh nih. Tapi mengangkat tangannya para sahabat sudah mengamini. Amin, amin, amin. Harapannya mudah-mudahan dapat laknat dah. Dapat bala. Tapi doanya Nabi Allah maghfir gaumi fa innahum la ya, ya Allah ampuni mereka itu kaumku karena mereka adalah orang yang tidak berilmu. Maka turunlah ayat wa innaka la'ala khuluq azim sesungguhnya engkau Muhammad memang betul-betul di atas budi pekerti yang agung sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan itulah yang diteruskan oleh pengikut-pengikut beliau enggak bisa Pak jadi pemimpin kalau enggak sabar enggak bisa waj'alnau ma'immatan lamma sabaru Wala yulaqaha illa alladhina sabaru fasbir kama sabara ul azmi minal rusul enggak bisa jadi orang hebat kalau enggak sabar enggak bisa seorang yang bernama Malik bin Dinar dia orang yang sufi dan orang yang dikenal banyak yang bertawasul kepada beliau Allah sampaikan hajatnya tapi penampilannya adalah memang penampilan sufi banyak nggak tahu walaupun namanya dikenal saat itu ada satu orang rib satu orang dari luar kota masuk ke daerah kotanya Malik bin Dinat. orang ini rupanya orang yang habis preman atau mungkin dia tadi itu orang yang keras wataknya begitu ya tanya tempat yang paling nyaman untuk istirahat di mana yang sekiranya enggak ada yang mengganggu saya pingin istirahat pulas pak capek payah dituntun sama Malik bin Dinar ke kuburan saudara di sini paling aman enggak ada yang mengkritik kamu di sini enggak ada yang mencaci kamu enggak ada yang mengganggu kamu langsung emosi nih orang kelihatan ada kayu di samping di dipukul kepalanya. Berdarah-darah. Pingsan. Jatuh ini Malik bin Dinar. Rupanya ada orang melihat dari jauh. Berdiri Malik bin Dinar tinggalkan orang tadi itu. ditegur, eh. Emangnya kamu tahu siapa yang kamu pukul tadi? Ini orang kurang ajar kata dia. Saya datang dari jauh, penat, capek mau istirahat cari tempat yang paling aman diajak ke sini ke kuburan kamu nggak tahu siapa yang kamu pukul itu Malik bin Dinar kaget dia ya Allah yang kita tawasul setiap saatnya musim kemarau kita mohon hujan kita tawasul dengan Malik bin Dinar punya hajat tawasul Malik bin Dinar khawatir didoakan tidak baik cari di mana dia Malik bin Dinar kalau nggak di rumah di masjid tapi kalau sekarang waktunya biasanya di masjid Rangkat ke masjid, beneran udah dibelep, udah ditutup dengan serbannya berdarah-darah. Dia etikaf di masjid, didatangi, dicium tangannya, minta maaf. Saya nggak tahu, saya orang yang salah, saya kasar. Mohon jangan didoakan jelek. Tarik doa-doa anda tadi untuk saya. Kata dia nggak perlu anak tarik. Saya doakan kamu masuk surga bersama aku. Saya doakan kamu masuk surga bersama aku. Kaget, aku yang berbuat jahat, aku menyakiti Anda. Kenapa Anda doakan begitu ya? Karena kamu memukul saya, melakukan kejahatan kepada saya. Saya akhirnya menjadi orang yang sabar, dan orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang besar di si Allah. Aku beruntung mendapatkan pahala sabar karena kau maka kamu tidak boleh masuk masuk surga tapi saya doakan masuk surga sama-sama kita. Tapi jangan dipraktekkan nanti kita pulang Anda pukul. Ini adalah imam Saudara. Asadut pernah ditanya, "Mas Sabar, apa sih sabar itu? Sabar itu apa?" Adnahu minimal minimal ihtimalul adha Saudara, orang harus siap diuji sama tetangga mungkin diuji, sama teman mungkin diuji, sama pejabat mungkin diuji, bahkan diuji, dimusuhin. Sabar, tahan, nggak usah dibalas. Kemudian ada nggak usah membalas inti dicaci anjing inti caci dia babi bukan lado jadinya tambah nggak usah dibales supaya sabar ini minimal nih kemudian al endal magdiroh maafkan sekalipun kamu mampu untuk membalas maafkan. Yang keempat doa wal istighfar doakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Ini minimal gimana sabarnya nabi Saudara gimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu jangan kita sensitif ya biasa kalau ada orang yang mencaci biasa nabi aja dicaci kalau ada yang musuh biasa nabi aja dimusuhi Kemudian apa yang harus kita lakukan? nggak usah dibalas, kita doakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua umat Muhammad. Mudah-mudahan Allah satukan umat Muhammad. Mudah-mudahan Allah cabut kebencian di antara umat Nabi Muhammad SAW. alaihi Mudah-mudahan insyaallah majlis ini akan semakin manfaat. Bubar dari majlis ini mudah-mudahan semua yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan bubar majlis ini semua yang ada kebencian di hatinya dijadikan saling cinta. Mudah-mudahan kita tetap menjadi rukun umat Islam dan mudah-mudahan insya Allah pejabat-pejabat kita atau calon-calon pejabat kita mudah-mudahan insya Allah bisa menyatukan umat Islam, bisa menjadikan mereka saling menghormati, saling sayang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته